Ini sebenarnya saya ambil soalan daripada latihan-latihan yang kita dah, yang saya dah forward pada kamu lah, ya. Latihan pra-PSPM tu lah, ya. As usual, saya nak ulang balik. Saya nak beritahu kamu, nak remind kamu bahawa soalan yang kita akan hadap nanti ialah soalan objektif. So that masa yang diperuntukkan kepada kamu hanya selama 60 minit. That is 1 hour lah, ya. Kita ada sebanyak 30 soalan. So, one question is about 2 minutes lah untuk kamu jawab, ya. So, macam biasa saya nak remind kamu supaya menjawab dengan tepat dan cepat. Jangan cepat saja tapi tak tepat lah, ya. Okay. Jadi, mari kita lihat untuk topik yang pertama, ya. Okay. Dalam chapter 1, kalau kita tengok. Okay. Dalam chapter 1, kita ada... Kita belajar one of the syllabus yang kita belajar ialah chemical change, physical change, lagi mixture, kan? Apa ni? Condition for solid, liquid, gas, ya? Yeah? Tapi yang dalam soalan tu hanya ada keluar tentang chemical change dengan physical change, kan? Dalam soalan latihan yang diberikan tu lah, ya? Yeah? So, saya bincangkan yang tu sajalah, ya. So, hopefully yang lain-lain tu kamu boleh ingatlah macam mana keadaan untuk physical, apa ni, solid, liquid, dia punya keadaan arrangement of the atom dan sebagainya lah, ya. Alright, jadi sekarang mari kita lihat kepada soalan, fokus pada soalan yang diberikan dalam latihan tu. Okay, dia kata, which of, which of the following statement are correct regarding chemical change? Okay. Dalam bahagian ini, kan, kita ada dua benda yang kita kena tahulah. Satu, we have to know the physical change. Ya, yeah, physical change. Satu lagi, kita ada chemical change lah. Ya, yeah, kita ada physical change dengan chemical change. So, kamu kena tahulah apa itu chemical change, ya. Yeah? Physical change pun kena tahu. Ya, chemical change selalunya dia berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang tindak balas. Ha, contohnya of electrolysis of water ke, dia sama ada kalau dalam soalan tu dia bagi kepada kamu proses ataupun dia bagi proses contohnya electrolysis of water. Adakah ini chemical change or physical change? Ya, electrolysis of water. So, kita tahu bahawa electrolysis of water adalah tindak balas di mana air ditukarkan menjadi gas hidrogen dan juga gas oksigen. Jadi kalau kita tengok chemical change, ini adalah sejenis chemical change sebab bahan baru terbentuk. Kalau kita tengok ada benda baru terbentuk, so selalunya itu adalah sejenis chemical change. Ya, chemical change lah. Contohnya electrolysis of water. Ini adalah sejenis chemical change. Lagi, rusting process. Rusting process. Rusting process adalah sejenis chemical change. Kenapa dia chemical change? Sebab kalau kita tengok rusting process, kita karatkan proses pengaratan tu berlaku apabila ferrum 2 plus dioksidaskan kepada ferrum 3 plus. Maksudnya bahan baru terbentuk. Ya. Bila bahan baru terbentuk, then ini kita ada chemical change. Contoh lain yang boleh diberikan, ya, tentang chemical change, mungkin dari segi apa ni, new product form lah. New product mesti terhasil. Contoh lain kita ada combustion. Combustion adalah sejenis chemical change. Bahan baru terbentuk lah, ya, bahan baru terbentuk. Macam mana kalau kita nak mengenal pasti physical change? Physical change ialah satu proses di mana chemical composition dia tak berubah. Chemical composition dia tak berubah. Contohnya, chemical composition yang tak berubah. Okay, for example. Ada yang nak masuk, ya? Sekejap saya ambil sekejap. Okay. Contohnya kita ada sublimation. Sublimation process lah. Sublime. Kita tukar. Contohnya daripada Na solid tukar menjadi Na gas.
Yang ni adalah proses sublimation. Tengok composition dia tak berubah, masih lagi Na. Na is still Na. Ya. Kalau contohnya condensation, condensation, okay. H2O gas condense menjadi Na, sorry, jadi H2O liquid. Ha, masih lagi air. Ini masih lagi air. Cumanya dia berubah daripada gas kepada liquid. Ini kita namakan sebagai physical change. Ha, sambil kita jawab soalan, sambil tu kita akan buat revision balik lah ya. Okay. Kalaulah kamu ada satu situasi, katalah kan. Okay. Katalah kita pergi dekat salji sana. Kan? Salji yang jatuh itu. Salji yang jatuh itu. Asalnya daripada gas di udara, water di udara, tapi tukar jadi salji. Itu adalah sejenis physical change. Sebab apa dia physical change? Sebab daripada gas dia tukar jadi jadi solid. Dia tukar jadi solid lah, jadi ice. Tapi still chemical composition dia masih sama lah. Ya? Macam tu. Ya? Okay. Kadang-kadang diberikan dalam soalan, biasanya kalau dalam soalan ni, soalan ni adalah peringkat C3 ya tau. C3 ataupun C4 lah, biasa C3 lah ya. Biasa C3 ni, dia bukan lagi soalan yang macam saya cakap physical change tu apa benda. Basic no tak? Dia akan bagi situasi kepada kamu. Dia akan bagi kepada kamu satu situasi, okay, then kamu kena fikir. Biasa soalan C3, dia level soalan dia ada C1, C2, C3, C4. Tahu? Level soalan dia ada C1, C2, C3, C4. Contohnya, kalau C1 ni dia basic. Dia adalah basic. Basic. So kalau dia basic maksudnya dia akan tanya direct. Contohnya apa ni definition kan? Definition Pauli apa? Kan? Dia akan bagi berdasarkan kepada definition. Tetapi kalau soalan fizik, soalan objektif yang kita akan hadap nanti, dia level dia adalah C3. Soalan, kalau kita tengok soalan UPS tu, itu adalah level C1 and C2. Ada sesetengah tu C2. Sebab itulah soalan dia senang. Tahu, soalan dia agak senang lah. Untuk soalan UPS tu senang. Sebab dia punya level adalah C1, C2. Tapi kalau untuk PSPM ni, level dia adalah C3. That means you have to think. You have to think. Dia tak akan bagi lagi direct tau. Dia akan bagi situasi yang memerlukan kamu fikir. You have to think lah macam mana. Oh, apa dia benda ni kan. Contohnya dia akan bagi situasi. Contohnya salji turun. Salji daripada gas, water kepada solid water. Apa benda tu kan? Apa benda tu? Itu you have to think lah, maksudnya proses itu. Ya? Dia akan bagi dalam bentuk macam tu. So, masa kamu nak jawab nanti, kamu kena ada analytical thinking jugalah. Ya? Sebab kamu kena gunakan ilmu yang kamu ada tu. Ya? Tapi bukanlah dia terlalu jauh daripada konsep yang kamu dah belajar. No tak? Biasanya dia akan bagi pada konsep yang kita sedang belajar tu lah. Ya? Tapi itulah bentuk soalan untuk PSPM. Ya, PSPM objektif yang kita akan hadap nanti. Ya, level dia adalah C3. C3 ataupun C4. Ada setengah tu mungkin sampai C4 lah. Tapi most of them adalah C3 lah. Ya, kamu kena fikirkan berdasarkan kepada apa yang apa yang kamu dah belajar lah. Ya, macam tu. Ya, okay. Jadi sekarang, which of the following statement are correct regarding chemical change? Chemical change. Yang mana satu betul? Physical change, change physical state? No, tak. Yang inilah. New product of form. Chemical composition remain? Tak. Yang ni adalah sebenarnya sejenis physical change. Ni pun C3 lah, bentuk ayat C3 dia tu. Macam tu. Ya? Yeah? Okay. So the answer for number one is new product of form. Ya? Yeah? Macam tu. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke? Anything you wanna ask me? Dapat nak tanya ke? Boleh tak? Tak ada ya? Alright, now we proceed to number 2. Okay, so mari kita lihat number 2. Okay, so dalam syllabus chapter 1 juga, dia minta kamu mengenal pasti
elemen-elemen yang wujud secara semula jadi, natural occurrence dia dalam di alam lah, ya. Okey, jadi sekarang saya bawakan kepada kamu periodic table sebab elemen-elemen yang ada dalam dunia ini, most of them, semualah, semuanya ada dalam periodic table. Ha, jadi kalau kita tengok, dia minta kamu tahu elemen-elemen yang wujud dalam periodic table tu dia wujud sebagai apa, sebagai natural dia. Sebagai natural occurrence dia lah. So, kalau kita tengok, kebiasaannya elemen yang belah sini lah. Ni metal. Metal ni. Ni metal ni. Metal ni, dia membentuk what we call as metallic bond. Tapi yang ni kamu tak belajar lagi. Tapi saya tengok metallic bond kan? Metallic bond. Saya tengok anak saya punya syllabus, dia dah belajar dah metallic bond yang baru. KSSM. Kamu KBSM. Anak saya KSSM. Dia dah belajar dah metallic bond. Okey, kalau semua elemen metal kat sini, dia wujud dalam dia di antara satu metal dengan metal yang lain, dia dia akan menghasilkan what we call as metallic bond. Ya, yeah, mas. Okey, hasilkan metallic bond. Jadi, metallic bond ni dia adalah we consider as single atom lah, tapi they are touching each other lah, ya. Yeah? Jadi, semua elemen metal, okay, semua elemen metal ini kita consider dia wujud sebagai atom. Atom solid. Atom solid lah. All metal lah. Yeah? Sebab dia boleh membentuk, ada ability membentuk metallic bond. So yang ni kita tak belajar lagi dalam syllabus kamu. And saya rasa dekat SPM pun kamu belum belajar. Yeah? Jadi saya just nak nyatakan bahawa semua metal ni dia akan wujud sebagai dia natural occurrence dia, dia wujud sebagai atom dalam bentuk solid. Boleh ya? Ini elemen lah, bukan species tu. Elemen. Okay. So bila dia membentuk metallic bond, sebenarnya dia menghasilkan suatu electronic configuration yang stabil lah. Sebenarnya dia dapat kestabilan dari segi electronic configuration lah, ya. Saya tak nak cerita lah metallic bond ni macam mana. Elektron keluar, dia dapat kation, tak masa nak tambah cerita. Okay, jadi apa yang saya nak nyatakan di sini, nanti kalau cerita tidak panjang sangat cerita dia, kan? Panjang cerita dia nanti. So saya tak nak cerita, cukuplah saya katakan bahawa semua metal dia akan wujud sebagai atom solid. Natural occurrence dia, ya. Natural occurrence untuk atom ialah dia atom solid lah, ya. Manakala elemen yang berada di sini, ya, group 17, 16, 15 ni, normally mereka ni wujud sebagai dui atom. Dui atom lah. Normally mereka ni akan wujud sebagai dui atom. Ini kenapa dia wujud sebagai dui atom? Sebab dia nak capai stability. For example, kita ada chlorine, kan, group 17 lah. Ya, chlorine ni group 17. Okay. So apabila mereka ni membentuk Cl2 kan, mereka ni akan achieve stability lah. Stability dari segi electronic configuration dia. Electronic configuration dia, dia achieve stability. Dia ada octet, dia achieve what we call as octet lah, ya. Cuba tengok, klorin ni ada 8 elektron, 2, 4, 6, 8. Klorin ni pun capai 8. Jadi kebiasaannya bagi elemen yang berada dalam group 15, 16, 17 ni, dia stabil jika wujud sebagai dui atom. Kat sini, wujud sebagai dui atom lah. Ya, wujud sebagai dui atom lah kat sini. 15, 16, 17. Contoh, kalau kita ada oksigen. Contohnya oksigen lah, kan. Oksigen, dia ada 6 kan elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Alamak, macam mana ni? Okay. So, ni oksigen lagi satu. So
Jadi ini nanti akan share kat sini. Yang ni nanti akan share kat sini lah. Jadi oksigen nanti dia akan buat double bond. Ada yang masuk kejap ya. Saya ambil kejap. Hilang pula. Mana tadi? Tak ada dah. Okay. Jadi kalau kita tengok. Ini contoh oksigen lah. Oksigen dia ada 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 juga. So that's why kalau elemen yang duduk di sebelah sini, mereka ni akan berada dalam keadaan molecule. That is the Dewey atom lah. Dewey atom. Okay. So kalau kita tengok, kenapa elemen yang ini? Yang ini adalah grup 18. Dia sudah ada 8 elektron. Contohnya kita ada neon. Kan? Neon ada 1, 2, 3 di grup 16. Dia grup 18. Ada 8 valence elektron. So buat apa dia nak share-share elektron dengan orang lain? Kan? Dia sudah stabil. Kan? So dia sudah stabil. Why dia nak share dengan orang lain? Okay. So dia tak buat apa-apa. Biasanya untuk grup 18 ni dia akan wujud sebagai single atom. Ni dia akan wujud sebagai single monoatomic lah. Single atom lah. Ataupun monoatomic lah. Dia wujud sebagai monoatomic atom. Monoatomic atom lah. Okay. Jadi kalau kita tengok grup 15, 16, 17 ni dia akan wujud sebagai dua atom. Kalau grup 18 dia wujud sebagai single atom lah ataupun monoatomic atom lah. Ya. Okay. Kalau kita tengok pada bahagian atas, molar mass kecil. Molar mass kecil. Molar mass kecil selalunya dia wujud dalam bentuk gas. Ini gas. Biasanya kebiasaannya kalau atas ni gas, bawah ni dia punya molar mass besar. Kebiasaannya di sini dia akan wujud sebagai liquid ataupun solid. Bila molar mass besar, solid or liquid lah. Macam tu. Ya? Jadi mari kita lihat jawapan dia kata kat situ. Element A exists as solid atom. Yes, betul. Sebab dia metal. Ya? Element B exists as gaseous molecule. Gaseous molecule lah. Kenapa dia molecule? Sebab dia wujud sebagai Dewey atom. Dia wujud sebagai Dewey atom lah kat situ. That's why dia dinamakan sebagai molecule lah. Ya? Molecule Dewey atom. Okay. Element C exists as gaseous atom. Ni gaseous atom lah. Dia gaseous and atom. Dia atom. Dia tak combine dengan C yang lain. Dia tak combine C dengan C yang lain. Sebab apa? Dia sudah achieve octet. Carbon C itu sudah achieve octet lah. Ya, C itu sudah achieve octet. So this is also correct. Element D exists as gaseous molecule. Yang ni gaseous molecule ke tak? Biasa kat bawah tu either dia solid or dia liquid. Kat bahagian bawah lah. Ya, sebab molar mass dia besar. When the bigger the molar mass, ya, intermolecular force stronger. Oh, saya cerita yang tu pula. Ya. Kan, tak boleh. Biasa kat bawah tu saya tak nak cerita yang tu lebih-lebih nanti. Banyak pula ni cerita. Okay. So kat bawah tu biasanya dia either solid or liquid lah. So the answer, the wrong answer is D lah. Macam tu. Kamu nak salin ke? Boleh salin dulu. Dah bagi tahu ya. Madam. Ya, ya. Untuk grup 14 dengan 15 tu kita panggil apa 14? 14 dengan 15? Panggil apa? Nama dia ke? Nama dia ke? Dia solid ke gas ke? Oh sini. Kebiasaannya 14 ni kita tak kacau sangat. Sebab apa dia dia ni macam uncertainty lah. Dia kebiasaan dia macam carbon kan? Carbon selalunya dia solid lah. Normally dia sebab dia ada dia group 14. Kebiasaannya kita akan sentuh kepada yang memang betul-betul kita yang ada dia punya extreme. Contohnya macam group 17, 18, 15, 16, 17 tu lah. Selalunya kita akan cerita dia dalam bentuk apa. Tapi
Carbon ni dia kan kalau nak wujud pun dia akan wujud dalam bentuk graphite macam tu. Dia diamond, dia punya molekul tu dah kita pun nak cerita panjang sangat tau. Jadi saya rasanya macam tak ada lah kalau kita nak cerita pasal group 14 tu. Tapi kalau nak tahu tak ada masalah. Okay, kebiasaannya group 14 ni dia contohnya carbon lah. Carbon ni dia wujud sebagai graphite. Graphite dia punya panjang lah cerita dia ni. Kalau nak cerita ni. Ni graphite lah dia wujud sebagai dia macam gini. Dia ada empat bond, dia ada tiga bonding. Satu elektron dia akan free. Tu saya boleh nak cerita. Kalau carbon dia ada diamond. Carbon kan bentuk lain. Carbon macam ni. So dia akan dapat satu, we call it as gigantic molecule. Gigantic molecule. Carbon punya ni adalah dia dalam bentuk gigantic molecule. Naturally dia wujud sebagai gigantic molecule lah. Contohnya diamond. Tu yang saya tak nak cerita. Tak payah cerita lah kot now. Panjang cerita ni nanti. 14 ni tak payah ha. Cerita yang ni dia. Fokus pada apa yang kita nak kita kena tahu sekarang. Boleh tak? Ke saya tak menjawab soalan? Sorry. Saya tak jawab soalan kamu ke? Saya ni kadang pening juga kan. Hayal. Ke saya tak jawab soalan? Tak apa. Saya saja nak tahu. Oh, saya je nak tahu. Okay, good. Boleh, bagus. Cumanya saya tak mau cerita lah pasal carbon dengan ni lah. Ya? Biasanya sampai sini lah. Kan? Biasanya elemen metal ni dia wujud sebagai single atom. Apa yang saya nak fokuskan kepada ialah dia punya natural occurrence yang betul-betul kita boleh pasti. Yang senang untuk kita belajar lah. Macam carbon tu natural dia wujud mungkin sebagai graphite or sebagai kalau dia natural dia elemen lah dalam bentuk elemen dia wujud sebagai diamond or graphite dan lain-lain lah ya. Ada lagi nama dia fullerene dan sebagainya, itu yang saya tak mau cerita ya. Kalau cerita panjang ceritanya nanti ya. Oh, tak mau cerita eh. Okay, kita tahu yang ni je lah. Baguslah nak tahu tu, it's good, so good ya. Alright, kita cerita apa yang kita nak fokuskan sajalah, ya. Yeah? Alright, so elemen-elemen group 15, 16, 17 ni dia memang wujud sebagai dua atom lah. So dia dalam bentuk molekul, ya. Yeah? Contohnya Cl lah, Cl2 wujud sebagai Cl2. Fluorine wujud sebagai F2. Yang ni lah, simple molecule. Oksigen, natural ni dia wujud sebagai O2 lah. Sama juga kecuali hidrogen lah kat sini. Hidrogen ni dia wujud sebagai H2 lah. Sebab dia dah dapat duplet tu. Ya? Yeah? Okay. Okay, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Soalan dua pun dah setengah jam lah ni. Kan? Okay, boleh kita move ke? Kita move ya? Alright ya, kita move ya? Boleh, madam. Okay. So, choose the correct chemical change. Ya? Yeah? Okay. Correct chemical change, kita tahu bahawa dia menghasilkan bahan yang baru. Boiling water ditukar daripada, okay, boiling water ditukar daripada, ni katalah air kita masak. Daripada liquid, ditukar jadi gas. But it's still water, it's still HOH. Dia tak tukar jadi H2 ke O2, no tak. Yeah? Dia masih lagi chemical composition is still the same. So that ini kita namakan sebagai physical change. This is physical change. Slice the onion. Slice onion pun sama. Bahan kimia dalam onion tu is still the same. Ya. Yeah? Ini pun physical change. Freezing orange juice. Sama juga. Bahan dalam orange tu is still the same lah. Ya. Yeah? Sama juga. Copper metal turning green. Ini dia copper ni asalnya dia copper metal lah. Ya, yeah, copper. Dia turning green tu bila dia dia menghasilkan what we call as patina. Patina, dia hasilkan Cu2O. This is patina. Patina, okay, asalnya copper ni dia tak ada charge. Kosong dia.
chemical compo dia punya chemical composition dia copper tu zero charge. When turning green, dia menghasilkan patina. Copper ni lama-lama kan, kalau kamu tengok wire dekat luar tu. Okay. Bila kamu biarkan lama-lama, dia tukar jadi warna hijau tau. Ya, dia hasilkan what we call as patina. Patina ni sebenarnya dia sudah berlaku proses oxidation. Oxidation of copper. Kalau ferrum tukar jadi ferrum 2 plus, tukar jadi ferrum 3 plus. Ini adalah satu proses corrosion atau rusting proses lah. Ini adalah perubahan daripada chemical composition, dia berubah ferrum 2 kepada ferrum 3. Ini rusting. Ini kita namakan sebagai chemical change. Okey, sama juga yang berlaku kepada copper ni. Copper ni bila kita biarkan dia kat luar lama-lama, kan? Kamu ambil satu copper metal, kamu biarkan dia dekat luar, kena cahaya matahari, kena air, kena apa semua. Then dia akan change to patina. Patina ni sebenarnya adalah copper oxide. So, dia punya oxidation number dia sudah bertukar menjadi yang ini kita ada berapa oxidation number dia? Cu plus. Kan? Dia akan jadi Cu plus lah. That's why kita kena ada dua kat sini. Jadi chemical composition dia dah berubah. Jadi ini kita namakan sebagai chemical change. Ya. Kadang-kadang soalan macam ni dia bagi dalam bentuk ni. Ini memang sangat merisaukan saya lah. Kadang-kadang kamu tak tahu dia punya situasi. Itu yang saya risau. Sekejap ya. Sekejap ya, ada yang masuk. Sekejap ya. Ada yang masuk. I nak. Okay. That's why lah kadang-kadang bila soalan chemical change ni, saya risau kamu tak boleh nak fikirkan situasi. Chemical change ke, physical change ke, saya risau kamu tak boleh fikirkan situasi tu. You cannot relate your knowledge with the situation. Itu yang saya risaulah. Yeah? Tapi hopefully kamu boleh lah, saya haraplah kamu boleh fikirkan knowledge kamu dengan situasi yang diberikan kepada kamu nantilah. Cuba fikir, cuba jawab dengan betul lah. Yeah? Cuba baca dengan betul ayat tu. Yeah, baca ayat tu dengan betul. Tengok apa benda yang dibagi. Lepas tu kamu fikirlah, relatekan dengan knowledge yang kamu ada. Yeah? Apa yang boleh saya nyatakan di sini ialah chemical change ini adalah berlakunya penghasilan bahan baru. Tetapi kalau physical change, dia bahan baru tak terhasil. Dia hanya berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Contohnya mungkin daripada gas kepada liquid, kepada liquid kepada solid, macam itu je. Ya? Contohnya slice and iron ni dia memang dia tak berubah kecuali kita masak, kan? Kita masak dia. Kita caramelize the anion. Yes, that one mungkin menghasilkan bahan yang barulah. Ya? Kita goreng dia dengan minyak saji yang contohnya lah. Yang tu mungkin dia akan hasilkan bahan yang baru. Ya? Boleh ha? So, number three is D. Okay. Alright. Seterusnya, mari kita lihat. What is the name of yang ni name ni saya berharaplah kamu tengok balik nota-nota yang lepas yang dalam nota kamu tu, kan. Saya naklah kamu tengok balik ya. Nama-nama anion, kan. Nama-nama anion lah balik ya. Anion ni dia ada dua jenis sebenarnya. Kalau bukan dua jenis lah, sebenarnya ada banyak lagi, kan. Yang saya nak fokuskan, dia satu adalah monoatomic anion. Satu lagi kita ada polyatomic anion. Okey, monoatomic anion ni dia punya nak namakan dia sangat simple. Dia akhirkan dengan I, D, E sahaja. I. Contohnya fluorine kan? Okey, fluorine. Okey, dia akan jadi fluoride. Jika dia menjadi charge, kan? Ini senang je, kita akhirkan dengan IDE sahaja. Fluoride. Fluorine jadi fluoride. Bromine.
Bromine. Saya ajarlah sikit. Ini revision lah kan. Jadi bromide. Okey. Oksigen. Kan? Kalau O tu minus. Jadi oksigen jadi oxide. Akhirkan dengan IDE. Betul tak? Okey, nitrogen. Nitrogen jadi nitrite. Kenapa tiga ni, madam? Kenapa ni dua? Ni tengoklah kalau dia group 15, dia terima lagi tiga elektron untuk dia octet. So, dia akan jadi N3 minus lah. Ni group 16. Dia akan dapat O2 minus lah. Kan? Dia group 16. Dia group 16. So, tambah dua elektron lagi untuk dia octet. Tak ya, dia masuk ke? Okay, kalau oksigen kenapa dia dia 2 minus? Sebab dia tambah 2 elektron lagi untuk menjadi oktet. Maka dia makanya dia akan menjadi O2 minus lah. Jadi apa nama dia? Asalnya oksigen. Jadi oxide. Macam gitulah. Ini adalah untuk monoatomic anion. Monoatomic anion senang. Simple. Dia punya nama dia. Ya, nama untuk monoatomic anion is simple. But for polyatomic anion. Sana saya padam. Polyatomic anion. Okay. Apa maksudnya polyatomic anion? Polyatomic anion maksudnya adalah anion yang terbentuk daripada beberapa atom. Beberapa atom lah. Ya, beberapa atom. Okey. Yang common kita boleh tengok. Ya, yang common kita boleh tengok. Ya. Kita tengok by periodic table. Group 15. Group 15. Okey, contohnya yang common lah. Saya bincang yang common yang dalam nota sajalah. NO3 minus, NO2 minus. Okey, group 16, kita ada SO4 2 minus, SO3 2 minus. Group 15 ada lagi PO4 3 minus, PO3 3 minus. Ni yang common tau, yang saya bincang yang common tu lah. Yang ini kita ada S2O3 2 minus. Lepas tu group 17 ni ada banyak yang contohnya ClO minus, Cl. Ini kita dah bincang masa kita belajar awal dulu kan, tapi tak apalah kita buat revision ya. ClO4 minus. Okey. Jadi sekarang kalau yang ini nama dia apa? Group 14 pun ada. Group 14 kita ada C2O4 2 minus. Anak saya dah tutup pintu lah sebab saya bising. Mak dia ni kalau buat kelas dia tak reti nak control volume kan. Sorry lah adik. Nak saya balik seronok. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok ini namanya oxalate lah. Ni kita buat revision tak? Ni namanya oxalate ion. Ini namanya carbonate. Sebenarnya ada banyak lagi tapi saya tak bincang lah semua ya. Mana yang saya rasa saya nak bincangkan sajalah. Ini nama dia nitrate. Dia ada ATE ya. Ni nama dia nitrite. Nitrite dia sebab dia kurang satu O. Bila kurang satu O dia A ganti dengan I. Yang ni nama dia phosphate. Phosphate. Yang ni ejaan British kalau tak salah saya, British dengan US. Kalau US FATE. Kalau British, PHATE. Ini saya tak. Saya rasa kalau US dia punya ejaan adalah FATE. Ada yang masuk kejap ya. Saya ambil. Okey. Kalau yang ini, dia ada kurang oksigen satu. So nama dia, kita pakai British lah ya. Sebab kita punya sistem British kan. Kita tak English, kita English British. Ya, British lah. False.
Kita buang satu O, dia tukar A jadi I lah. Ya? Ha, yang ni pun sama. Ni namanya sulfate. Kalau US, F-A-T-E. Kalau British, P-H-A-T-E. Ya? Yang ni nama dia sulfide. Macam tu. Yang ni nama dia thiosulfate. Okay. Ha, boleh ke tak boleh? Okay. Kalau kita ada yang ini. Ini revision saja tau. Ini revision saja. Okay. Ini kita ada hypochlorous. Sekejap ada yang masuk. Apa Masita punya ni macam James Bond ya. Okay. Alright. Okay. Yang ini kita ada chlorus. Okay, yang ini chlorate. Yang ini perchlorate. Yang ini macam saya pernah ajar kamu kan. Kalau ni Cl, chlorate lah. Tapi kalau Br, dia jadi perbromate lah. Ha, kalau BrO4 minus, dia akan jadi perbromate. Ha, macam tu lah. Ya? So, kena hafal lah semua-semua nama ni. Ya? Kena hafal lah semua-semua nama lah. Ya? Ha, kena hafal lah semua-semua nama ni. Phosphate, kalau PO4, 3 minus. Phosphite, PO3. PO3, 3 minus. Ha, ini kena tahulah. Ya? Ha, ini kena ingat balik lah. So, tengok by group lah. Group 14, group 15, group 16, group 17. Mana yang famous? So, tengok balik kat dalam kamu punya nota. So, betternya kalau kamu nak menghafal, kita kena ada satu sistem hafalan. So, kita tengok by group. Ha, kita tengok by group lah. Ya? Ikut group dia macam tu. Group 14 apa yang ada? Group 15 apa yang ada? Group 15 kita ada nitrate, nitrite, phosphate. Ya? Okay, group 16 kita ada apa? So, saya harap kamu boleh tengok by group lah. Kena hafal. Ya? Kita tak ada satu kaedah yang betul-betul kita boleh macam monoatomic. Monoatomic ni memang kita senang je. Akhirkan je dengan IDE. I, kan? Contohnya, sulfur. Kan? Sulfur. Dia jadi S2 minus, jadi sulfide. Ha, dia akhirkan. Dia ada satu konsep. But for polyatomic anion ni, kita tak ada satu konsep sangat. Dia more to hafalan. Ha, boleh ya? Ha, so sekarang, what is the name of C2O4? Ini kita ada oxalate ion. Ha, baru dapat jawapan. Ini dah mak-mak punya cerita kan? Biasalah mak-mak kan dia letih dulu, baru beri jawapan. Ha. Macam bapak ni, what is the name of C2O4 to minus ion? Oxalic ion. Nah, itu bapak lah selalunya. Macam tu kan. Kalau mak-mak ni, mak satu campur satu berapa? Ha, itulah kau. Baca kat Facebook kan. Baca kat Facebook, apa? Itulah kau bangun lambat. Tak nak makan dulu, nyanyi-nyanyi. Baru bagi jawapan. Nah, mak-mak selalu cerita macam tu. Ha, sama lah macam saya kan. Mak-mak macam inilah. Cerita dulu apa itu monoatomic. Cerita dulu apa polyatomic. Baru bagi jawapan. So the answer is oxalic ion. Okay, number four is oxalic ion. Ya? Okay, boleh salin. Boleh salin. Sambil salin, sambil saya sembang. Saya tengoklah kat Facebook kan. Macam tu cerita ni. Macam, betul lah. Memang sangat betul. Ayah, satu campur satu berapa? Ayah akan jawab dulu terus. Tapi mak kau tanya, kau tu lah. Malas nak belajar. Kau tu lah kan bangun lambat. Tak banyak-banyak. Ah, macam tu lah ceritanya. Mak-mak ni biasa macam tu. Kalau mak-mak tak macam tu, tak tahulah kan. Okay. Dah ke? Dah beritahu ya. Okay, kamu salin. Saya balik. Okay. Kamu salin ni tau. Ya? Ni kena hafal lah. Kena hafal ya. Ni yang saya rasa kamu perlu hafal. Ya? Okay, tak apa, tak jadilah.
Dah bagi tahu ya. Dah ke? Okey, dah ya saya proceed. Dan ni saya tak pasti soalan dia apa benda. Saya dah terkepak punya soalan kat sini. Atom with the same number of neutron kot ni. Ini tak payah bincang lah kot ya. Soalan dia tak lengkap lah. Kita buat soalan lain lah. Ya. Okay. Isotope of an element. Isotope. Kita ingat balik lah apa itu definition for isotope. Isotope apa definition isotope? Atoms. Dia kena ada atoms lah. Atom that has same atom lah. Dua atom ataupun lebih lah. Kata kita ada, katalah kita ada atom X, atom Y. Same number of proton. Same number of proton lah. Contohnya kalau sini tujuh, sini pun mesti tujuh lah bilangan proton dia. But different number of neutron. Contohnya kat sini, yang ini 15, yang ini 16. Jadi sekarang kalau kita tengok dekat sini, ini protonnya, protonnya 7. Kan, neutronnya berapa? Neutronnya 15 minus 7, we have 8. Yang ini protonnya is 7. Okay, neutron is 16 minus 7, we have 9. Nah, ini adalah isotop lah, contoh isotop. Isotop of an element have, yeah. Okay, same mass, tak lah, yeah. Same nuclear charge, yes. Sebab proton, nuclear charge ni dia according to proton, yeah. Dalam kita tahu bahawa atom, ni atom, dalam atom ni ada nucleus. Dekat luar ni ada elektron. Memang Allah dah buat macam gitu dah. Kan? Ha, ni kedudukan elektron dekat luar. Kat dalam ni kita ada proton and the neutron. Jadi yang menarik elektron tu adalah bergantung kepada proton lah. Bergantung kepada proton. Kalau proton tu banyak, nuclear charge dia kuat lah. Ya? Okay. Lepas itu same mass, tak samalah. Yang ini mass dia 15, yang ini mass dia 16. Nuclear charge sama. Similar physical property. Physical property ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh number of electron. Number of electron kat luar ni. Kalau biasanya proton sama, proton dengan elektron ni sama. Kalau kat sini kita ada X ni, dia ada 7 proton, maka dia ada sebanyak 7 juga elektron. Yang ini untuk atom Y, dia juga ada elektron sebanyak 7 juga. Kalau 7 bilangan elektron dia, samalah physical chemical properties dia. Ya? Yeah? Yeah. Oh, sorry. Ya, yeah. Oh, saya cerita apa? Physical. Oh, sorry. Tak. Ya. Yeah? Ini saya cerita chemical properties. Chemical properties ditentukan oleh elektron. Sorry, saya tersilap. Okay, chemical properties ditentukan oleh number of electron. Ya. Yeah? Chemical property ditentukan oleh number of electron. Kalau nuclear charge ditentukan oleh number of proton. Sebab dia sama number of proton. So that same nuclear charge. Okay, same number of neutron. Ni mestilah tak sama bilangan neutron dia, kan? Yang ni salah. Okay. Dia ada same mass. Ya? Yeah? Dia ada same mass. Ya? Yeah? Dia ada, kenapa dia punya isotope of an element have same mass? Tak boleh lah, salah lah kan? Same mass salah. Okay, 115, 116. Okay, same nuclear charge. Yes, betul. Okay. Similar physical properties. Physical properties ni contohnya kita ada boiling point. Boiling point contoh physical property. Boiling point ni dipengaruhi oleh mass. Mass of atom tu. Mass of atom. Ya. Yeah? Kalau kita tengok X ni dia lebih berat, dia ringan. Y dia lebih berat.
Kan? Dia ada 16. Jadi yang ini kalau kita tengok dia punya boiling point lebih tinggi banding dengan X. Y punya boiling point lebih tinggi banding dengan X. Sorry, Y boiling point lebih tinggi banding dengan X. Sebab dia mass dia lebih besar lah. Jadi sekarang kalau kita tengok dia tak akan ada similar physical properties. Ya, dia tak ada ini. Ya, cuma yang sama adalah nuclear charge. Sebab bilangan proton yang sama. Inilah soalan C3 tau. Ini soalan C3. Memerlukan kamu fikir. Boleh ha? Kadang-kadang benda-benda tu dia outside sikit of the your knowledge lah. Similar physical properties apa benda kan? Physical properties apa benda? Physical properties tu contohnya boiling point. Boiling point ditentukan oleh mass of atom. Mass dia. Kalau mass besar, maksudnya boiling point dia lebih besar lagi. Macam tu lah. So the answer is Adini ada nak tanya apa-apa tak? Chemical properties kalau dia kita tak tahu soalan ada macam tu kan. Chemical properties ditentukan oleh bilangan elektron lah. Ya. Boleh ke? Boleh madam. Okey ya. Saya tak mau tunggu lama-lama, nanti saya record, nanti kau boleh tengok balik ya. Apa tadi saya record ya. Okey. Of the following statement, okay, mana yang satu betul, ya? Yeah? Okay, semua atom kalau kita timbang, okay, semua kita timbang menggunakan carbon 12 scale lah. Ini betul. Alamak, ada orang bagi salam pula. Dek, bes, ada orang datang ni tengok sat, dek. Tengok sat. Okay, kalau relatif-relatif ni apa yang saya nak nyatakan dia memang tak ada unit lah. Okay. Okay, lepas tu have the same isotopic mass with its ion. Katalah kita ada, ni adalah hydrogen tau, hydrogen tritium ni. Okay, kalau hydrogen maksudnya proton dia adalah 1, dia punya neutron adalah 2, elektron dia adalah 1. Okay. Kalau ion dia, dia akan bentuk H+. Okay. So proton dia adalah 1, neutron dia is still 2, elektron dia adalah 0. Ya. Yeah? Okay, elektron tidak mempengaruhi mass. Elektron tidak mempengaruhi mass bagi sesuatu atom. Elektron ni kalau kita ibaratkan dia dengan mass of proton and neutron, dia macam kita ada duit 1 juta. Okay. Tiba-tiba kita jalan, kita jumpa satu sen dekat tepi jalan tu. Macam tu. Tahu? Kita ada satu jual. Kita, we are still be called as $1 million woman. Contoh saya lah. Ada pun sajalah kan. Rupiah kot ni kot. Ya. $1 million woman. Kita takkan sebut satu sen tu. Maksudnya berat elektron ni sangat, dia tidak mempengaruhi mass of the atom. Tak. Yang mempengaruhi itu adalah proton and the neutron dalam nucleus tu. Ya. Jadi kalau kita tengok di sini, have the same relative isotopic mass with its ion. Ya, betul. Ya. Kalau H plus ataupun H saja, mass dia lebih kurang sama. Kita tak bezalah, tak ada beza. Ya. Kalau kita kata tengok di sini untuk jawapan yang kedua, kalau relative ni normally memang tak ada unit lah. Ya. Okay, semua atom kita timbang menggunakan carbon 12 scale lah. Yeah? So the answer is 1, 2 and 3. Ya. Yeah? Jawapannya semualah 1, 2 and 3. Ya. Yeah? Okay. Jadi pergi laju-lajulah. Pukul 11 dah. Baru soalan nombor apa. Ya. Yeah? Okay. The correct chemical formula for iron 2 oxide. Iron adalah ferrum. Kan? Ferrum 2 lah. Ya. Yeah? Ferrum 2. Oxide berapa dia punya tu? Macam saya kata tadi, kamu kena tahu. Oxide ni macam mana formula dia? Oxide ni asalnya daripada mana? Oxide ni asalnya daripada oksigen. Kan? Oksigen. So oksigen ni berapa dia punya charge? Tengok di grup berapa? Di grup 16. So kalau grup 16 dia akan bentuk negative 2. Ya? Yeah? So dia dapat 2 minus lah. So
Kalau kita nak bentuk satu molekul, dia neutral, dia punya charge tu mesti neutral with each other lah. Kalau sini positif tu, sini negatif tu, then dia boleh combine together form Fe2O. Ya. Yeah? Okey, andai saya bagi contoh yang lain lah. Katalah saya ada Fe3+. Okey, Fe3+ dengan sulfur. Dengan sulfur 2-. Macam mana kita nak bentuk dia punya formula? Apa kita nak buat ni? Kita kena darab, silangkan dia lah. Ya? Supaya dia nanti akan dapat neutral. So Fe nak dapatkan dengan 2, kita ini kita panggil apa dalam matematiknya? Pembahagi sama apa benda, entah kan? Ajar anak saya dulu, saya lupa dah. Matematik tingkatan 2 ke gitu. Saya lupa dah nama dia. Sama, apa benda entah. Bagi supaya dia sama. So apa kita buat ialah kita darab silangkan. Ini darab 2. Yang ini kena darab dengan 3 lah. So Fe kena ada Fe2. Okay. Supaya ini 2 darab dengan 3 dapat positive 6. Yang ini 3 darab negatif 2 dapat negative 6. Baru dia akan balance kan. Jadi sulfur kena ada 3. So molecular formula dia akan dapat Fe2S3. Contohlah macam itu ya. Nah, yang ni kamu kena tahu tau. Okay. Okay. Kena tahulah, ya. Contohnya kalau magnesium chloride, apakah dia punya formula dia, ya kan? Magnesium, group 2. Chlorine, group 17. Yang ni dapat negative 1, yang ni positive 2. So, kita ada darab silang. Kita dapat MgCl tu lah. Contohlah ya. Ini saya according to the soalan lah. Saya bincangkan berdasarkan kepada soalan. If you want to get correct formula for ionic compound, itulah cara yang kita boleh buat lah. Ya. So the answer for this is 6A lah. Satu yang the first one. Ya. Inilah mak-mak punya cerita kan. Mak ni baru bagi jawapan ni kan. Dah nyanyi baru dia cerita. Macam tu lah. Kalau bapak ni je terus kan. Cerita-cerita. Tenang ni lelaki kan. Perempuan ni banyak songnya sikit. Alright. That is number 8 saya lah. Ya. Yeah? Okay. Now. To proceed kepada. Saya tak nak tunggu ya. Nanti kamu boleh tengok balik ya. Ya. Yeah? Saya tak tunggulah ya. Okay, number 9 saya. Okay, and ion Y2-. Y ni dia ada sebanyak proton 16. Okay, neutron 18. Determine the number of electron and the number of nucleon. Jadi sekarang Y2-. So, kalau kita tengok proton dia ada 16. Dia ada charge 2. Maksudnya bilangan elektron dia mesti lebih 2 daripada dia punya proton. Kan? Jadi 16 tambah 2 kita ada 18 lah. Sekarang dia nak nucleon number. Nucleon adalah campuran proton dan neutron. So kita ada sebanyak 34. Okay. Number of electron we have 18. So the answer is D. Macam itu. Okay ya. Saya tak tunggu tau. Ya? Saya tak tunggu kamu salin ya. Nanti kamu tengok balik kalau kamu nak salin ya. Sebab dah pukul 11 dah. Nanti pukul berapa nak habis kesian kat kamu. Kamu penat tu. Ha? Cio saya. Kalau maksudnya mungkin ada banyak benda kan. Okay. Okay, calculate the number of hydrogen atom in 32 gram of, ni kena tengok balik lah perkadaran mol. Yang ni topik chapter 3 ya. Yeah? Okay, jadi sekarang kita ada dalam CH4. Okay, satu mol CH4 ni, satu mol methane ada satu mol. Dalam satu mol methane ni ada satu mol carbon. And ada 4 mol hydrogen atom. Ya. Yeah? Okey, jadi sekarang kita buat perkadaran tak boleh ikut mass. Kita hanya boleh buat perkadaran melalui mol lah. So sekarang kalau kamu diberikan 32 gram of methane, so kita kena kira mol methane dululah. Mol CH4 is equal to 32 divided by 16. That is 2 lah.
ya, 2 mol. Jadi sekarang kalau kita tengok 1 mol methane ada 4 mol hydrogen. So if you have 2 mol methane, then you will have 8 mol hydrogen. Jadi kita ada mol hydrogen lah. Sekarang dia nak kira number of. Jangan lupa nak tukarkan kepada number of. Kita kena darabkan mol darab dengan Avogadro constant lah. So number of hydrogen sama dengan 8 darab dengan 6.02 times 10 power of 23. So 8 darab 6 berapa? 32. Ada jawapan tak kat sini? 86 berapa? 48 sorry. 482 ni. So ni. So inilah C. 10 C. Okay. Ada apa nak tanya ke? Ada eh? Okay, kalau tak ada kita teruskan. Saya tak tunggu tau. Ya? Saya tak tunggu ya. Ataupun kalau kadang-kadang ada student yang malu kan. Saya tengoklah dekat dalam ni. Kok kamu tanya. Untuk kamu kan. Kamu WhatsApp saya kalau kamu malu. Ya. Ada setengah orang biasalah malu. Kalau malu tanya kat dalam WhatsApp eh. Saya bacakan. Boleh tak ada masalah. Okay. Okay. Ada apa-apa kah? Anything? Okay madam. Dah? Okay. Oh, saya lupalah. Saya banyak lupa betul lah. Saya tak bagi lagi video chapter 9 yang belum hujung-hujung tu. Faiz minta itu hari, saya lupalah. Minta maaf Faiz. Ya, nanti saya send hari ni ya. Saya dah buat dah semua YouTube tu semua. Alright. Mari kita lihat number 11 saya lah. Number ni. Yang ni tengok kat sini ya. How many gram of solute are dissolved? Yang ni kita ada solution. Kita ada solution lah. Solution. NaCl garam lah kan. Okay. 1 to 5 mil. 5 molar. Okay. Maksudnya dalam ni ada air. Ada air. Dan juga ada NaCl. Jadi sekarang dia nak berapakah solute saja? Dia nak solute saja. So kalau dia nak solute sahaja, that mean kita kena gunakan formula MV over 1000. Yang ni V dia pastikan dalam mililiter. Nak kira mol solute lah. Mol solute. Ni dalam mililiter. Tapi kalau tak nak bagi 1000, boleh juga. Kita buat macam mana? Darabkan gunakan formula MV sahaja. Tapi ini dalam unit liter. So sekarang katalah kita pakai dalam unit ni lah. So kita ada molarity is 5. Okay, dia punya volume 0.125. Ni dapat berapa entah? Saya dah kira tadi, saya lupa lah. 0.625. 0.625 ya. Thank you. Okay, kita ada 0.625. Yang ni pun sama juga tau. Yang ni pun sama je. Tak ada masalah ya. Lebih kurang. Sama je. Bukan lebih kurang. Memang sama. Exactly the same. Alright. This is mol. Solute dia adalah NaCl lah. Ya. Solute dia mol. Solute tu adalah NaCl. Mol NaCl lah. Dalam erti kata lain, kita boleh katakan mol NaCl adalah 0.625 mol. Okay. Jadi sekarang dia nak mass solute. Dia nak mass. Jadi mass NaCl is mol darab dengan molar mass. Molar mass adalah 23 plus dengan 35.5. So berapakah itu? 36.56. Berapa? 3? Berapa? 3? 3? 36.56. 36? 36 eh? Point? 56. 56. Gram. Jangan lupa. So answer is C. Macam itulah. Ya. Okay. Saya tak tunggu dah. Okay. Andai kata kan. Andai kata. Kita buat dilution. Kita buat dilution. Saya nak. Padam ni. Saya nak create satu soalan yang barulah. Katalah kita buat dilution. Okay. Kita ada satu solution. Okay.
kita ada solution tu 5 molar lah juga NaCl. Okay, saya nak dilute, maksudnya saya nak cairkan dia. Masin sangat lah kamu punya masakan ni kan. Kamu punya masakan pindang ni is too salty. Saya nak, apa ni kakak? Masin sangat ni. Mama tak nak 5 molar. Mama nak hanya 2 molar sahaja. Kan, cakap kat anak saya kan. You have to add more water. Kan? Okay, jadi sekarang, okay, tapi pergeyuk saya ni hanya boleh muat sebanyak 2 liter sahaja. Ha, kan? Ha, jadi maksudnya final volume dia saya nak 2 liter, 2 molar. Ha, saya nak dilute kan garam, saya punya garam tu, ya. Ha, berapakah volume of air yang perlu anak saya tambah? Ha, berapa volume of water yang kakak kena tambah? Ha, kena buat calculation, kita gunakan formula M1 V1 equal to M2 V2. Ha, jangan lupa ya. Kalau nak buat dilution, kamu kena gunakan formula M1 V1 equal to M2 V2. So how many mils of water that you should add? Kan? Ha, so kita boleh pakai formula inilah ya. Molariti asal adalah 5. Okay. Volume ni kita tak tahu yang kita kena ambil. Ha, so sana. Ini tak sabar. Okay. So sekarang 5 darab volume yang kita kena ambil daripada sini V1 kan. Okay, equal to molariti yang selepas itu 2. Okay, mangkuk yang saya ada, periuk yang saya ada adalah 2 mililiter sajalah, 2000 mililiter. So sekarang saya boleh kira V1. Okay, so saya ada 5 bahagikan dengan 4000. Ha, ini konsep of dilution lah. Kira saya kat saya boleh tak? Dapat berapa ni? Saya ni tak terfikir. Tiba-tiba saya terfikir nak buat soalan dilution. Takutlah aku ada kan soalan dilution. Manalah tahu. Kira saya kat saya. 5 bahagi 4. Apa? 1.25 darab 10 kuasa negatif 3 betul. 1.25 darab 10 kuasa negatif 3 kan. Ah, yang ini saya kena tambah. Oh, dahsyatnya. Sikitnya anak saya kena ambil. Ni ini mililiter. Oh, sebenarnya. Madam. Ya, saya. Bukan 4000 bahagi 5 ke? Ha? Yalah betul-betul lah. Oh, 4000 bagi 5. Ni bawa 11 ni ya bagi 5. Okey. Sorry. Silap. Ha, itulah soalan ni. Saya baru terfikir untuk buat dilution. Sorry. Betul. Ya Allah, pandainya kamu. Okey. 4000 bagi 5 dapat berapa? 800 eh? 400. 800. Ha, so maksudnya kita kena pindahkan sebanyak 800 ml. Daripada atas lah. So daripada sini, 5 molar ni, kita kena pindahkan dalam periuk yang baru sebanyak 800 ml. Kau ambil 800 ml. Kau tak masin sangat pindang kamu tu kan. Okay. Jadi sekarang ini 2 liter. Jadi berapa banyak air yang kita perlu tambah? Berapa banyak air yang perlu kita tambah? H2O yang perlu ditambah adalah sebanyak 1200 ml air. Tahu. Yang ini 800 ml ni kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada periuk yang asal. Ha, contohnya lah macam tu. Hopefully you understand this one. Concept of dilution. Boleh ha? Macam tu. Kau ada sesiapa yang tak faham? Tiba-tiba saya teringat. Ni faham tak? Ni faham ke tak faham? Concept of dilution? Boleh ke tak boleh? Ha, ni. Okay, saya illustratekan dia punya gambar rajah lah. Okay, saya nak masak pindang kan. Ni garam lah sebab tu. Okay, saya ada periuk 2 liter je kan. Ataupun 2000 ml. Okay, saya nak molariti of garam itu adalah concentration dia 2 molar. Saya ada satu pindang dan satu mangkuk yang lain dalam periuk yang lain tu 5 molar. Masin benar ni kan. Okay. Jadi kalau saya nak jadikan 2000 ml, 2 molar.
Okey, saya kena ambil daripada periuk yang pertama tu adalah 800 ml. Okey. Lepas tu nanti saya akan tambah air sebanyak 1200 untuk menjadikan dia sebanyak 2000 ml lah. Ha, contohlah. Ini contoh dalam masakan. Itulah. Ya. Nah, ini konsep of dilution. You have to know. Ya. Aku kena tahu juga. Ya. Okey. Takpelah, saya tinggalkan je ni. Nanti kalau tu kamu cuba tengok balik lah ya. Alright, now we go to number yang ni pula. Yang the next number tu lah ha? Nah. Dalam soalan ni tak ada dibagi latihan dilution kan, tu so saya kena bincang sikit lah ha? Sebab dia masuk dalam syllabus tu ya. Alright, next, cuba tengok soalan seterusnya. Kita ada what is the percentage by mass? Ya. Yeah? What is the percentage by mass? Jangan lupa formula untuk percentage by mass adalah mass solute bahagikan dengan mass solution. Darabkan dengan 100%. Ha, macam tu lah. Ya. Jadi mass solute sekarang adalah sebanyak 10. Solute dia adalah NaCl. 10. Bahagi mass solution. Mass solution, apa itu solution? Solution adalah solute tambah dengan solvent. Solvent adalah air. Solute adalah NaCl. Ni this is H2O lah. Maksudnya sekarang mass solution adalah campuran solute and the solvent. Then we have 180 plus dengan 10 gram. So, saya darabkan dengan 100%. Then, berapa jawapan dia tu? I will have 5.26. Answer is A lah. Macam tu. Ya? Penat. Sejam. Okay. Next, mari kita lihat. Nanti kalau tak sempat saling, kamu tengok dekat rakaman video balik ya. Macam tu. Okay. Next, cuba tengok empirical formula. Ni chapter 3 dah. Masuk chapter 3 tau. Jangan lupa kalau nak mengira empirical formula, buat table yang ni. Macam biasa kan. So, kita ada diberikan Na, diberikan fosfor. Forest, dia berikan oksigen. Dia beri dalam bentuk persen. So dia berikan dalam bentuk persen ni maksudnya kita assume dia sebagai 100 gram lah. Maksudnya Na nanti dia akan automatic mass of Na akan jadi 42.07. Phosphorus 18.89. Oksigen 39.04. Okay, so dah dapat mass. Jangan lupa nak kira empirical formula macam biasa gunakan table ini. Bila nampak soalan empirical formula, terus dia buat table ni. Ya, yeah. Okay, mula-mula letak mass. Lepas tu kira mole dia. Okay, mole dia saya dah kira sebenarnya tapi itulah kan. Ni saya ada 1.8 something ni tau. Yang ni 0.63. Ni 0.8 something. Ya. Yeah. Yang ni 2.44 something. Jadi bila saya jadikan ratio, mole ratio, ya, ini akan dapat 3.14. Jadi empirical formula dia adalah Na. Ini 3. Ini 3, ini 1. Na3PO4. Itulah. Jangan lupa ya. Bila nak mengira empirical formula. Nantilah kalau ada soalan empirical formula, then you have to do like this. Ya. Nampak je tulis, kira empirical formula, buat table siap-siap. Ya. Cari item-item yang wujud dalam tersebut lah. Ya. Macam tu. That is number 12. Ya. So, baiklah ni. Okay, saya tak tunggu tau. Sebab takut lambat ya. Okay. Okay. So seterusnya kita tengok number 13. Okay.
Which of the following statement is not true about 2 liter 0.1 molar calcium phosphate? Ni nama dia apa ni? Nama dia calcium. Ni ayah nampak tadi? Phosphate. Api. Phosphate. Calcium phosphate. Kalau American, calcium phosphate. Ni F lah. F dengan PH. Ya? Ha, ni British ni. Itulah. N. Okay. Alright. Kita ada bekasnya. Kita ada 2 liter. Kita ada 2 liter 0.1 molar calcium phosphate. Okay. Jadi the solution ini mengandungi sebanyak 0.2 mol calcium phosphate. Ha, jadi boleh kira lah mol calcium phosphate. Saya tulis Cp je kan. Okay. Kita ada mol dia MV over 1000 lah. M 0.1. Darab dengan V dia dalam unit liter tak payah bagi 1000 lah. So saya ada 2 lah kat sini. So 0.2. Ni mol calcium phosphate lah. Ni betul? Solution ni mengandungi 0.2 mol calcium phosphate. Ya betul. Okay. Next. Kita lihat. This solution contain 0.2. Okay. Tadi kita ada. Okay. Kat atas tadi dia bagi 2 liter kan. 2 liter 0.1 molar. Okay. Jadi sekarang kita dapati 1 mol calcium phosphate. Okay, mengandungi sebanyak 2 kali 4 8 mol oxygen atom. Kan? Betul tak? So sekarang if you have 0.2 mol calcium phosphate, mengandungi sebanyak, buat perkadaran lah, 1.8. Darab 8 lah. 0.2 kena darab 8 juga. 1.6 mol oxygen atom lah. Ha, betul ke tak ni? Salah. Kan? Ha, okay. Okay ni, yang ni cuba tengok. 1 liter of this solution produce 3 mol calcium. Okay, mula-mula sekali apa kita buat ialah kita kena kira mol calcium phosphate. So, untuk 1 liter. 1 darab 0.1. So, kita ada sebanyak 0.1 mol calcium phosphate. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok 1 mol calcium phosphate ada sebanyak 3 mol ion 2 plus. Ha, ni 3 lah. Betul tak? Ya. Yeah? Okay. Jadi sekarang kalau kita ada 0.1 mol. Ha, ni untuk 1 liter ni. Untuk 1 liter ni 0.1 mol calcium phosphate akan mengandungi 0.3 mol calcium lah. Ini perkadaran mol lah. Ha, kan? Ha, macam tu. Ha, so answer ni pun betul. Okay, next. 500 ml of the solution contain. Okay, jadi sekarang kira mol calcium phosphate tu. Untuk 500 ml, 0.5 liter lah. Ya, darab 0.1. So that we have 0.05 mol calcium phosphate. Okay. Jadi sekarang kalau dikata dia mengandungi 0.05 mol calcium phosphate, ya. Yeah, okay. 5 ml of this solution contains 6.02 times 10 okay atom. Dia nak. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok 1 mol. Tak faham? Tanyalah ya. Okay. 2 mol phosphorus. Haa kan? Ni 2 mol kan? Kalau kita ada 0.05 mol calcium phosphate. Haa okay. Kita darab 2. Dah ada 0.1 mol phosphorus. Haa jadi number of phosphorus. Number of phosphorus 0.1 darab 6.02 darab 10 kuasa 23.
So ini dapat 6.02 darab 10 kuasa 22. Ha, macam tu. Ni panjang membenau. Ni faham tak? Faham tak yang bawah ni? Tak faham tulisannya ya? Ataupun kamu nak saya tengok tak? Kamu ada tanya saya ke tak? Assalamualaikum madam. Boleh nak tengok recording kelas tadi? Tak habis lagi sayang. Tak habis lagi, belum lagi. Ada yang tanya recording kelas belum lagi. Tak habis lagi, belum habis lagi yang. Belum habis kelas lagi. Tak ada yang tanya, tak ada yang tanya, tak ada yang tanya. Okey je kot ya. Tak apalah saya. Nanti kamu tengok balik lah. Kalau tak faham, nanti tanya saya balik ya. Alright, so the answer is for this one. Ini pun betul lah. Mana saya punya pen? Okay, ini pun betul. Ya, ini pun betul lah. So the answer is B. Okay, inilah. Ya. Alright, now kita tengok soalan number 14 saya. Ya, tengok soalan number 14 saya. Saya tak tunggu ya macam tu ya. Kalau sebab nanti lambat sangat. Kamu pun bosan dah. Ya. Okay. An experiment carried out. Okay. If the theoretical yield. Theoretical yield. Ialah ni. What is the percentage yield? Dia bagi produk banyak ni. Okay. Jadi percentage yield adalah actual yield dividedkan dengan theoretical yield. Darabkan dengan 100% so that we will get 122 divide 156. So darabkan dengan 100% so that you will get berapa tu? You will get kira lah tu dapat berapa? Kira lah dapat berapa ya? Ni. Saya tak ada calculator. 78 ni. Berapa? Berapa? 8. 8? 78? Ni eh? Okay. Okay. Berarti dah. Okay, next ya. Kita continue ya. Yang ni nak kira oxidation number. Ingat ya, macam mana nak kira oxidation number? So, nak kira oxidation number dalam chromium. Okay, oksigen ni kita assume kita dah tahu. Sebab oksigen group 16. So dia punya oxidation number mestilah negatif tu. Jadi kita ada Cr ada 2 tambah dengan 7 kali negatif 2. Why negatif 2? Sebab oxygen is in group 16. Okay, equal to negatif 2. So 2Cr is equal to, yang ni bawa sebelah. So negatif 2 plus dengan 14. So kita ada positif 12. 2Cr adalah positif 12 kalau Cr, so kita ada positif 6. Jangan lupa lah ni cara nak mengira oxidation number ya. So tak susah sangat yang ni. Saya tak nak ulang banyak-banyak lah ya. And hopefully ini adalah soalan bonus. Kamu jangan kira sampai 1 minit pun ya, bila ada oxidation number ya. Dalam nak jawab soalan objektif sangat penting cepat tu. Cepat dan tepat. Bukan sekat cepat je, tepat sekali ya. Okay, ini saya tak nak ulang banyak-banyak. Okay, number 16. Number 16 sayalah, ya. Okay, yang mana satu mengandungi concentration sodium yang paling tinggi. So, kita kena tahu formula lah. Sodium iodide macam mana dia punya formula. NaI. Iodide ni iodine lah. Dia group 17, dia negative 1. Dia negative 1. Sodium group 1, positive 1 lah, ya. Jadi, nak membentuk formula, kita ada NaI. Sulfate. 2 minus. Na. Na plus. Jadi kena ada 2 lah Na tu. Formula dia Na tu SO4. Okay. Phosphate. PO4. 3 minus. Kan? 3 minus tau. PO4 3 minus. Phosphate. Ni dia je dalam bentuk British. Ya. Yeah? Sodium. Na plus. So kena ada 3 lah. Na3. PO4. Okay. Ni. Hypochlorite. Hypochlorite dia punya formula adalah ClO minus. Yang ni kan saya dah beritahu kan. Ni adalah polyatomic anion lah. Polyatomic anion lah. Ya. Ni polyoxide ni nama dia. Dia adalah polyatomic
anion. Dia kalau nama khusus dia adalah ada oksigen polioxide lah. Polioxide. Polioxide ada oksigen. Banyak oksigen tu PO4 ni, PO4 3- ni. Ni polioxide lah. Polioxide sebab oksigen banyak. Dia tapi dia dalam kategori polyatomic anion lah ya. Okey. Dia negative one. Jadi sodium pun satu je lah. Ya. So ni formula untuk sodium hypochloride. Ni. Yang mana satu, kalau semua ini satu molar, yang mana satu mengandungi sodium yang paling tinggi, mestilah yang ini. Sebab dia punya bilangan dia tiga. Ada tiga ni. So the answer is 60. Macam tu. Boleh ya? Okay, next. Ada nak tanya, nak tanya tak? Kamu tanya soalan? Tak tanya. Alright. So yang ini number 17, the redox dibagi. Calculate the number of mole of MnO4 needed to oxidize one mole of ni. Yang ini kena samakan bilangan elektron dia dulu. So that means sekarang kita ada 5Fe2+ produce. Sebab ini 5, ini pun kena 5 jugalah. 5Fe3+, plus 5 elektron. Jadi baru kita boleh samakan lah. Maksudnya kalau kita tengok di sini, calculate the mole of MnO4 needed to oxidize. Okay, jadi sekarang daripada perkadaran ni, daripada perkadaran 2 ni, kalau kita tengok 5 mole Fe2+, dia equivalent to 1 mole MnO4-. Saya laju ke? Kalau laju, beritahu ya. Madam jangan laju sangat, saya faham. Okay. So kita ada 5 mol ferrum perlukan 1 mol MnO4. Ya, 1 mol lah. Jadi sekarang kalau dia kata calculate the number of mol of MnO4 needed. Yang ni untuk 1 mol ferrum 2+. Jadi kita buat perkadaran lah. Jadi kita perlukan berapa MnO4? So 1 bahagi 5 darab dengan 1. So that we will get 0.2. Inilah answer is the first one. Okay, saya tak tunggu ya. Okay, saya teruskan je. Okay, ini pula. Tak ada senangnya. Okay. Calculate the volume of oxygen gas that form at room temperature. Ini maklumat ni sangat penting. Room temperature ke, STP ke, sangat penting. Ya. Yeah? Okay. Okay. Kat sini, saya just nak berkongsi kepada kamu. Okay. Andai kata diberikan 2KClO4, dia sebenarnya akan menghasilkan 2KCl dan 3 oxygen gas. Maksudnya, andai kata kita menggunakan sebanyak sini 4KClO4, dia akan menghasilkan 4 mol KCl dan menghasilkan 6 mol oksigen. Perkadaran dia kena betul lah ni. Tahu? Yang ni kalau kita ada 1 KClO3 dia akan hasilkan 1 KCl plus dengan 1.5 O2. Dia perkadaran dia macam tu lah ya. Kalau kamu nak mengira, kamu kena buat perkadaran yang betul lah ya. Okey, jadi sekarang we back to this number lah ya. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok di sini diberikan 61.3 gram of KClO3. Berapakah oksigen yang kita boleh dapat? Jadi kita kena buat perkadaran mol lah ya. So apa buat ialah pertamanya you have to calculate mole of KClO3. KClO3 mole dia adalah 61.3 dividekan dengan KClO ni. Yang ni potassium berapa dia punya molar mass adalah 39 ni macam tu. Sana. Okay. Saya dah kira dia punya molar mass 122.6. So maksudnya sekarang kita ada 0.5 mol. Yang ni mana dapat? Mana saya dapat? Saya dah kira siap-siap dia punya molar mass lah. Molar mass dia saya dah kira siap-siap. Tadi saya dah buat calculation sikit ya.
Okay, 0.5. Tapi tak semualah calculation saya buat. Okay, saya ada 0.5 mol KClO3. Okay, now kalau kita tengok, kita buat perkadaran. Ya, ha, buat macam ni lah perkadaran dia. Kalau kita ada sebanyak 0.5 mol KClO3, berapakah mol oksigen? Ha, mol oksigen ni, dia buat mesti perkadaran mol dia betul. Ya. Kalau satu mol KClO3, satu mol KCl, 1.5 mol oksigen. Kalau saya ada 0.5 mol KClO3, berapakah mol oksigen gas yang kita boleh hasilkan? Macam itulah. So kita ada macam nak kira 0.5 dividekan dengan 2, darabkan dengan 3 kat sini. Ya. So that you will get berapa tu? You will get 0.7. You will get 0.75 mol O2. So dah dapat mol O2, boleh kira volume O2. Volume, kita ada mol 0.75 mol, darab dengan molar volume. Molar volume at room temperature is 24. So that you will get answer is 16. You will get 16. So kita dapat 16 liter. Okey. Boleh tak? Madam, bukan 18 ke? 18 eh? 0.75? 18 ke madam? 18? Dapat 18. Oh, 18 eh? Oh, sorry. Yalah, betul-betul. 18. 18. Betul-betul. Dan silap. Penat. Okay, so kita teruskan. Oh, yang ni dah bincang. Tak payah ya. Tadi dah. Okay, mari kita lihat soalan. Ni chapter 5 dah. Kita masuk chapter 5. Chapter 5 pertamanya, kamu kena tahu quantum numbers lah. Quantum numbers. Kan? And L, N huruf kecil, N, L, M, S tu kena tahu, ya. Lepas tu kamu kena tahu shape of orbital. Lagi apa ya? Kamu kena tahu electronic configuration. Electronic configuration dalam bentuk orbital, orbital diagram dan juga SPDF notation. Ini saya sebut je tau. Saya tak nak ajar dah balik ya. Kamu tengok balik tau. Ya. Alright. Jadi sekarang electronic configuration ni dia tertakluk kepada rules. Satu ahbau. Lepas tu kita ada Pauli. Kita ada Hans. Ya. Hans rule. Pauli exclusion principle dengan ahbau rule. Ya. Okay. Dia kata yang mana satu violate Pauli. Kalau nak violate Pauli tu, pada satu tapak tu ada dua-dua spin yang sama. Which one? Inilah. Yang ni violate apa? This one violate? Tidak. Ni bercanggah. Bercanggah dengan Hans. Betul tak? Kenapa dia bercanggah dengan Hans? Sebab dia tak isi semua dulu. Sepatutnya kalau Hans dia kena isi dulu singly dulu. Kan? Macam orang juga. Single dulu baru couple, kan? Okay, singly first before pairing up. Ya. Ni dia kalau ni dia violate, macam ni dia violate Hans lah. Tapi kalau macam ni dia violate apa? Katalah saya ada 1s 2s Kalau macam ni. Hmm.
Ha, ni dia violate apa ni? Kalau ni dia violate apa? Kita tak nampak. Pauli. Ha, dia dia buat macam ni. Buat macam ni. Ha, ini dia violate apa? Pauli? Or Hans? Pauli. Dua-dua. Pauli pun dia violate. Hans pun dia violate. Ni talam dua muka. Double agent. Ya, double agent lah. Ha, ni macam apa? Madeline. Ya, Madeline. Double agent. Okay. Kenapa dia violate Pauli? Ha, sebab ada dua pada satu tapak. Kenapa dia violate Hans? Sebab sepatutnya dia kena susun macam ni dulu. Tapi yang ni pertama, ni yang kedua kan. Ada yang di-violate Hans juga ni. Sebab apa sepatutnya dia kena susun macam gini. Singly dulu. Same spin. Sepatutnya macam gitu. Tapi yang ni dia susun ke bawah pula. Jadi dia akan violate dua-dua. Dia violate. Hans pun di-violate. Pauli pun di-violate. Ha, macam tu lah. Dua-dua dia bercanggah dengan Hans dan juga Pauli. Ha, contohlah kalau macam ni. Ya? Dua-dua dia violate lah. Contoh. Ya? Faham tak ni? Kalau macam ni saya susun. Kalau saya susun macam ni. 1s2. 2p. 3. 2s2. Ha, ni dia violate apa? Afau. Ahbau pantai. Dia balik ahbau lah. Ya? Ahbau ni dia tak ikut susunan lah. Ya? Ha, macam tu. Ya? Bolehkah? Alright. So that is number 20. My number 20 lah. Okay. Yang ni saya bagi masa untuk kamu fikir sekejap. Saya nak pergi toilet side ya. Tahu saya pergi toilet side ya. So kita bukan berhenti. Kamu fikir soalan ni. Ke kamu nak pergi toilet ke? Nak pergi toilet, kita take 3 je lah, tak usah lama-lama. Ya, kita tinggal sampai sini, ya. Okay, Zat. Alright, I'm back. So, cuba tengok number 21. Okay, cuba tengok number 21 sekarang. Kata an atom X, dia kata ada fully spherical shape. Ha, dia ada dua shape yang bentuk macam ni lah. Okay, full. Maksudnya, orbital S lah. 1S lah ni. 1S dia penuh. Okay. Lepas tu 2S dia penuh sebab dia kata spherical shape dia penuh ya. 3 half full dumbbell shape orbital. Ah, maksudnya ini adalah orbital 2P lah. Orbital 2P kan? Sebab orbital P dumbbell ya. Ha, jadi which of the following is the correct electronic configuration of atom X? Ha, jadi D. Mana satu? D. Ah, D pandai. 21 D ya. Ha, ini kadang-kadang boleh bagi, ini sebab tu saya kata soalan nanti ini adalah dalam bentuk C3.
Ah, setiga maksudnya kamu dah belajar sebelum ni shape, kamu dah belajar ni kan? Ha, so dia tak akan tanyalah macam tu. Dia akan tanya analisis dia macam tu. Ya. Ha, ataupun kadang-kadang dia mungkin boleh bagi dalam bentuk soal macam ni. Okay, the highest energy of electron is, dia bagi quantum numbers. 3, 1, positive 1, positive half. Ini orbital apa ni? Orbital 3P1. Betul tak? 3P lah. Orbital 3P. Ni. Dekat orbital 3P. Jadi dia suruh tentukan. Okay. Lepas tu dia mungkin dia tanya. Mungkin dia suruh buat. Write the electronic configuration. So sekarang dia kata ini adalah highest energy electron. Maksudnya dia dekat 3P. Maksudnya configuration dia adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Ini contohlah. Ya. Biasanya soalan C3 bentuknya macam gini. Ini bentuk soalan C3 that you have to understand. Ya. Kamu kena fahamlah yang tu ya. Okay. Alright. Apa dia? Okay. Now itu adalah chapter 5 lah ya. Ni bentuk soalan chapter 5 lah. Ni bentuk soalan chapter 5 lah ya. Okay. Now kita pergi kepada soalan chapter 6. Soalan chapter 6 ada dua bahagian. Satu, bahagian pertama daripada predictable. Daripada predictable, contohnya saya ada dekat sini lah. Kan kat atas ni. Saya ada dekat period berapa? Ni salah ni. Okay, katalah kat situ. Dia berada pada period 3. Okay, group 16. Period 3, group 16, block P. Block P. Kamu kena tahu dia punya electronic configuration. Kena tahu electronic configuration. Maksudnya kalau kita nak berikan, ni dia berada pada period 3. Maksudnya dia berada pada 3s. Okay, group 16, elektron dia berada pada 3s dengan 3p. Group 16 maksudnya 2 pada s, 4 pada p. Electronic configuration, kita ada 1s2, 1s2, 2s2, okay, 2p6 lah. Kena tahu yang tu lah. Kena tahu menukarkan. Kalau diberikan electronic configuration, kena tahu bagaimana nak, okay, bagaimana nak tahu kedudukan dia, period ke berapa, block ke berapa. Kena tahu yang tu. Boleh? Kena wise besar ni. Ni kena pandai. Kalau diberikan electronic configuration, kena tahu block, group dengan period. Kalau diberikan group dengan block, kena tahu electronic configuration. Itu satu. Okay, satu part yang kamu kena tahu. Satu lagi dia punya trend. Trend. Ini chapter 5. Trend dia lah. Dari segi radius. Dari segi shielding effect. Oxidation number. Ionization energy. Itu kena tahulah juga ya. Okay. Bila masuk chapter 6. This is the thing that you have to know. Dua benda. Satu. Ini penukaran daripada period, block dan group kepada electronic configuration. Satu lagi you have to know the trend lah. Atomic radius, ya, trend dia. Atomic radius, ionization energy, itu kena tahu. Ya, benda tu dia kena tahu dalam chapter 6, senang je. Chapter 6 ni saya rasa sangat senang lah, ya. Okay, so mari kita lihat untuk untuk soalan ni. Saya padam balik, ya. Ini saya apa yang kita belajar lah dalam chapter 6 ya. Okay. So sekarang which property is increasing across period from left to right? Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok predictable, this is our predictable lah. Okay. Ni saya tak looking betul lah dah ni ya.
Okay. So kalau kita tengok di sini, kan? Daripada sini, daripada kiri ke kanan. Okay. Elektron ditambah pada period yang sama. Pada period yang sama. Tetapi proton bertambah. From left to right, proton number bertambah. Proton number bertambah. Proton number bertambah. Contohlah katalah kita ada Na kan. Na, configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay. Dekat hujung sini kita ada klorin. Klorin. Okay. Klorin. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nampak tak? Elektron ditambah pada petala ketiga. Yang ni pun pada petala yang ketiga. Tapi proton number sodium 11. Ni proton number dia 17. Maksudnya tarikan ke arah dalam. Tarikan ke arah dalam. Ni nukleus. Nukleus tarik elektron kat luar ni lebih kuat di dalam Cl banding dengan Na. Sebab tu saiz Na besar. Ni saiz besar. Yang ni small. Ini small atom. Sebab elektron dia walaupun elektron dia bertambah, tapi proton dia bertambah. And proton ditambah pada color yang sama. Jadi tarikan nukleus terhadap elektron tu dalam Cl tu lebih kuat. Ya. Jadi apa yang berlaku from left to right, proton bertambah, proton number increase. Okay, bila proton number increase, Zef increase. Okay, nuclear attraction increase. Cuma size saja yang berkurang. Ya, yeah? Size yang berkurang. Ya, yeah? Yeah? Okay. Okay, itu kena ingat trend lah, ya. Yeah. Ingat trend. Okay. Jadi from left to right, kalau kita tengok, from left to right, proton number bertambah, Z bertambah, nuclear attraction bertambah, size berkurang. Okay. Tapi apabila size berkurang, sebab nuclear attraction kuat, jadi elektron susah nak keluar daripada atom. This is the nucleus. This is the electron. Nak keluar elektron tu daripada atom tu susah bila di sebelah kanan. To the right lah. Ya. Jadi apa yang berlaku ialah IE akan meningkat lah. IE tinggi. Yang ni across a period from left to right, IE besar, proton bertambah, Z bertambah, nuclear attraction bertambah, size dia yang berkurang. Contoh kena ingat lah yang tu ya. Okay. Size saja berkurang daripada left to right. Okey, tapi kalau daripada atas ke bawah, terbalik. Daripada atas ke bawah, okey. Shell bertambah. Shell bertambah. Ya. Bila shell bertambah, nuclear attraction berkurang. Size bertambah. IE berkurang. Yang ni trend. Ini kita namakan trend lah. From atas ke bawah, shell bertambah, nuclear attraction berkurang, size bertambah, IE bertambah. Okey, lagi satu saya tertinggal. Shielding effect bertambah ke bawah. Ya? Yeah? Ini kena tahulah. Ini kena tahu. Ya, daripada atas ke bawah, shear bertambah, shielding effect bertambah, nuclear attraction, maksudnya nukleus tarik elektron tu berkurang semakin ke bawah. Jadi nukleus tak tarik kuat elektron valence, jadi saiz dia akan bertambah lah. Saiz akan bertambah, IE berkurang. Ya, IE dia senang nak keluarkan elektron. Ya. Jadi this is down to a group. This is across a period lah. Okay, saya tulis baik, cantik-cantik lah. Apa madam ni tulis tak elok. Okay, so this is down to a group. Shell increase. Okay, shell increase. Okay, shielding
shielding effect increase. Okay, nuclear attraction. Nuclear attraction berkurang. Okay, size bertambah. IE berkurang. Okay, from left to right, yeah, proton increase, nuclear attraction increase, okay, Z increase, Z increase, apa lagi? Size berkurang, IE bertambah. Ha, ini trend dia lah yang kamu kena ingat, ya. Okay, so tadi dia kata which property is increasing across period 3 from left to right. Ha, apa yang tadi tu? Apa yang bertambah from left to right? Kita ada atomic radius tak bertambah. Ya, ionization energy. Ah, pandai. Okay. Nombor 22. Ya. Ah, ini boleh tengok baliklah nanti ya. Tengok balik ya, saya record ni, ya. Penat. Okay, so number 23. Tengok. Elemen Z ni ada electronic configuration macam ni. Okay. Which of the following statement is true? Ah, sebelum tu kita pergi tengok dulu. So electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Sepatutnya bila dia nak mengisi sebenarnya dia akan isi macam ni dulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Di sini sebab elektron dia banyak kan. Jadi dia rearrange lah. So dia akan susun 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d sebab dia ini 3d. 3d10, 4s2, 4p5. Maksudnya sekarang elemen ni kita nak tahu dia blok apa, kita tengok dekat sini. Tengok sini. Nak tahu dia blok apa, tengok dekat sini. Yang ni tak penuh kan? Tak penuh. Maksudnya, okay, kalau nak tahu dia elemen tu blok apa, okay, kita kena tengok dekat dia punya P ni. Kalau P ni tak penuh, maksudnya dia blok P lah. Okay, contoh macam ni lah. Ya, contohnya macam ni. Okay, kalau blok D pula macam mana? Dia kata 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, okay, 3d5, 4S2. Memang dia isi 4S2 dulu tapi lepas tu bila tulis dia tuliskan kat luar. Nampak? D ni tak penuh. Ni adalah blok D. Ni blok D. Yang ni ada blok P. Blok P. Sebab apa P dia tak penuh? Okay. Kalau blok S pula macam mana? Ini masuk bila masuk period 4 lah. Bila masuk period 4. Period 3 tak ada masalah. Period 4. Period 4 yang ke bawah lah. Dia bila masuk period 4 ke bawah, dia dah involve orbital D kat sini. Bila involve orbital D kat sini, period 4 ni tau, ni period 4. Period 4 lah, ya. Okay. Blok D bila kita tengok, D dia tak penuh. Kalau blok S pula, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Dia tak cecah pun 3D. 3D ni kosong. 3D ni kosong. Yang ni adalah elemen blok S. Blok S. Ini khusus untuk period 4. Untuk period 4 lah. Ya. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam kes soalan ini. Ini adalah elemen blok P. The element is in D block. Salah lah. Kan. The element tend to form Z 2 minus. Betul lah. Sebab ini dia punya P tu kosong satu lagi. P dia ada 5 je elektron. 4P. Ada 5 je. 1 2. Ni tak ada. So dia perlukan sebanyak satu dia lagi untuk dia form
octet. So dia akan form Z minus lah, nak tambah lagi satu elektron. Ya ni betul. The element is in period 4 of the periodic table. Iyalah, sebab dia dia punya valence elektron dia mencecah 4 lah. Electronic configuration tu mencecah 4. Macam tu. Dah ya. So answer is 2 and 3. 2 and 3 lah. Yang ni soalan ni tak lengkap. Saya tak nak bincang lah ya. Sebab dia tak ada ni. Sebab dia suruh kira KC tapi dia bagi mole tapi tak bagi volume. Saya cancelkan soalan ni ya. Okay, cuba tengok soalan seterusnya tu. Okay. Okay, saya nak tengok semua. Alright, mari kita lihat. Okay, kamu masih okay lagi ya? Masih lagi bersama saya ya? Okay. Saya pun dah penat. Cakap lagi penat kan? Kamu dengar pun penat. Kamu mesti ngantuk kan? Saya kalau dengar lama-lama, lepas tu saya layu mata. Bukan kamu je, saya pun sama. Okay. Tak apalah. Hari ni saya sacrificekan sikit lah. Ya. Kamu pun sacrifice juga kan? Kamu lagi besar sacrifice. Okay. Mari kita lihat. Gas ammonia introduce. Masuk dalam satu container lah. Ya. Okay. Kita masukkan gas ammonia. Okay. Lepas tu kita masukkan reactant lah. Okay, heated. Okay, which of the following statement? Okay, apa yang berlaku nanti ialah ammonia nanti dia akan berkurang. Ya Allah, kenapa saya buat table macam ni? Okay, concentration versus time. Ammonia akan berkurang. Kan? Okay. This is ammonia lah. Okay, lepas tu nitrogen akan bertambah lah. Nitrogen akan bertambah. Okay. Maksudnya apabila dia cecah sampai kat sini, dia akan achieve dynamic equilibrium lah. Kenapa dia cecah kat sini? Sebab dia dah rata dah. Kat sini dia dah rata lah. Dia constant lah. Concentration dia constant lah. Dia cecah dynamic equilibrium. Okay. So kat sini apa yang berlaku ialah bila sampai masa T sini, bila dia cecah dynamic equilibrium ni, ada dua dia punya ciri. Satu, rate forward equal to rate reverse. Okay. Lagi satu, concentration reactant and concentration product remain unchanged. Dia tak semestinya sama tapi dia remain unchanged lah. Jadi mari kita lihat jawapan. Which of the following statement is correct about the curve? Concentration of NH3 and N2 remain unchanged. Nah, tak salah lah. Kat sini dia berubah lagi. Masih lagi concentration dia berubah bagi ammonia dengan nitrogen. The value equal to K at time 0. Salah ni. Pada masa sini dia dah kata dah dia value tu adalah KC. K ni adalah reaction quotient ni. Kita tak belajar reaction quotient ya. Maksudnya kat sini dia dah achieve equilibrium. Tak, dia achieve equilibrium dekat T1. Ya. Dia achieve dynamic equilibrium pada T1. Concentration NH3 decrease before T1. Yalah, sebab dia product and become constant afterward. Ya, betul. Okay, the value of Q increase after T1. No, tak. Ni reaction quotient tak ada. Okay, maksudnya the answer is C lah. Kenapa NH3 berkurang with time? Sebab dia adalah reactant. Manakala concentration nitrogen akan bertambah with time sebab dia adalah produk lah. So the answer is C lah. Yeah. Okay, tengok latihan seterusnya tu. Kita lihat. Yang ni saya rasa lengkap dia punya tu ya. Okay. Consider the following reaction which is allowed to reach equilibrium in 4 liter container. Okay, so kita ada oksigen, gas. Kita biarkan dia menjadi ozon. Ya. Yeah. Okay, bermula sekali kita masukkan kita starting with 2 mol oksigen gas. So sekarang kita masukkan concentration
Okay, kita masukkan concentration initial untuk oksigen. Dia masuk 2 mol oksigen kan? 2 mol concentration dalam bentuk concentration. 2 bahagi 4 lah. Ha, jadi kita masukkan initial concentration untuk oksigen ialah 0.5 mol. Yang ni asalnya kosong lah. The reaction attain equilibrium in 10 minutes after amount of ozone reach 1 mol. Okay, jadi sekarang kita ada kat sini initial concentration change. Yang ni tolak 3x. Yang ni tambah 2x. Yang ni concentration at equilibrium 0.5 minus 3x. Yang ni 2x. Okay. Jadi sekarang, what is the concentration of oxygen at equilibrium? Okay, jadi kat sini dia bagi 2x ni adalah dalam bentuk concentration. Maksudnya sekarang dia cecah 1 mol. 1 bahagi dengan 4. 2x ni sama dengan 1 bahagi dengan 4. 1 mol kan dibagi dalam bentuk mol. Tapi volume dia dalam 1 liter. So kita ada 0.25. Maksudnya x sekarang dalam bentuk concentration ialah 0.125 molar. Nilai x lah. Ya. Jadi sekarang berapakah concentration of oksigen? 0.5 tolak dengan 3 times 0.125. Kita boleh kira lah dapat berapa. Ya. Cik kira satu kat saya. Ke kamu dah ayat? Dapat A, madam. Berapa? Dapat apa? A. Dapat A ya? 0.5 darat ni lah. Dapat ni ya? Dapat A. Okay, saya cari dekat kamu lah. Ya? Saya tak kira dah ni tau. So that is number 26 lah. Contoh. Boleh ha? Kalau disuruh kira KC boleh tak ni? Kalau disuruh kira KC berapa? Kalau disuruh kira KC berapa ni? Yang ni 0.125. Yang ini concentration oksigen adalah 0.125. Okay, concentration ozone ialah sebanyak 0.25. Boleh kira KC lah sekarang. KC sama dengan concentration ozone power of 2 dividedkan dengan concentration oksigen power of 3. Masukkanlah nilai dia. Ozone berapa? Ozone 0.25 power of 2 dividedkan dengan oksigen 0.125 power of 3. So kamu boleh kira KC juga. Macam tu ya. So it's hot. Ini kena buat ice table. Ya? Okay. Tidak tak faham, tengok balik lah. Yang ni dah banyak kali dah saya cerita ni dekat kelas kan. Okay. Write the red law. Red law. Okay. So maksudnya sekarang rate law secara umumnya kita boleh tulis rate equal to K N H 4 plus power of A N O 2 minus power of B lah. Ya. So sekarang macam mana nak dapatkan A? Nak dapatkan A, ambil A yang berbeza concentration tapi B yang NO2 yang concentration dia samalah. So kita ambil inilah data ni, ya. So kita ada bahagilah rate tu, ya. Kita bahagi 3 kepada 2. 2 kepada 2 kepada 1, ya. 0.03 dividedkan dengan 0.02 equal to okey. 0.015 divide dengan 0.01. So ini kita ada 3 bahagi 2 sama dengan ni berapa? 15 bahagi apa ni? Kira-kira 15, 1.5 divide by 1 eh? Ni 1.5 divide by 1, betul? Yang ni kita ada 1.5 equal to 1.5 power of A. Jadi A equal to 1. Ni 1 lah. Macam tu ya. Okay, yang ni pula
Kira order terhadap NO, ambil. Ha, inilah. Sebab ini concentration NH3 yang sama. Ya. Okey. Jadi kita ada rasiokan 1 kepada 3 lah. Rasiokan 1 kepada 3. Ya. Rasiokan 1 kepada 3 lah. Okey. So kita ada kita ada 0.02 divide dengan 0.05 equal to. Okey. Yang ni kita ada 0.02 dividekan dengan 0.01 power of B. So ini kita ada 2. Oh sorry. 20 bahagi 5. Yang ni 2 bahagi 1 B. Okey, yang ni kita ada 4. 2 B. Jadi B equal to 2. So ini 2 lah. Ha, so ni saya kira cepat ya. Saya kira laju-laju dia tahun ni ya. Saya tak tunggu pun kamu faham. Saya tak tunggu pun kamu jahat kan cikgu saya. Cikgu ni. Okey, maksudnya sekarang order terhadap NO2 adalah 2. Order terhadap NH3 adalah 1. So answer is D. Ha, last kali lah. Sentang. Boleh ha? Okey, nanti kamu tengok balik lah ha. Kalau tu ya. Okey. Ayat ni, choose the correct differential rate equation. So kita ada rate equal to negative 1 over 2 dNO2 over dt. Kan ingat balik tak ni? Ya. Yeah. This is equal to negative 1 over 7 dH2 over dt equal to positive 1 over 2 dNH3 over dt equal to positive 1 over 4 d H2O over dt lah. So ambil lah mana satu ni betul ni. Eh? D and H3 dia relate kan NH3 dengan H2. NH3 NH3 dengan DH2. Okay ni bawa ke sini 2/7 ni. Betul. Betul. Okay, yang ni dia relate kan NO2 dengan H2O. Okay, ni bawa ke sana. So, di H2O. Betul? Oh, betul? Ha, ni kamu tengoklah balik. Ya? Ha, tengoklah balik lah. Ni, saya tak mahu cerita lah sepanjang. Dan ni insyaAllah kamu tahu lah. Okay. A catalyst can act as chemical reaction to lower the activation energy. Provide a new pathway for reaction lah. Ha, ni. So answer is 2 and 3. Ya baliklah nota yang tu ya. Ha, ini macam mana nak buat ni? Saya dah ajar macam mana kamu nak kira cepat kan? So if the rate of disappearance of Cl, 1 kat sini. Okay. Banyak ni lah ya. What is the rate of disappearance of NO? So ambil 2 bagi 1 darab 4.84. Ha, so answer is. So kita ada 8, apa tu? Kira sat kat saya. Kita ada 9.68. What is D? Jawapan dia adalah D lah. Ya? The answer is D lah. Ha, ni saya dah ajar macam nak kira cepat lah. Ya? Sebab ada yang masuk, saya tak perasan. Minta maaf lah Aiman, saya tak perasan. Ada yang masuk ya. Okay. So, saya rasa sampai sini sajalah ya. Saya punya perbincangan tu. Hopefully it is useful for you ya. Untuk kamu buat revision lah ya. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke? Anything you wanna ask? Ada apa-apa nak tanya ke? Saya stop recording.